Wah, makanannya udah dijembreng begini. Woy! Ya. Bikin kita makin kalap kalau puasa ngelihat makanan berlimpah kayak gini. Enggak bisa dikasih harapan kayak begini kalau puasa. Ya udah kalau kamu enggak bisa, kamu enggak usah makan apa-apa ya. Jangan dong, aku mau makan. Katanya enggak bisa. Abang. Namanya Bang, kalau Alfi. Abang Muhammad Alfi, tolong bikinin nasi ramas, aku pengen kikil. Ya, kikil. Apa lagi ya? Aku mau dendeng ya, Mas ya. Abang, itu kayak bumbu rendang doang ya? Enggak, itu pakai ubi ya. Oh, oke. Pakai ubi kering. Siap. Oh. Terus sambal hijau. Kikil, Bang. Dia yang kikil. Aku kikil. Saya dendeng batoko ya, Mas ya. Apa enakan ayam panggang ya? Apa rendang ya? Semuanya aja, enggak apa-apa kok orang buka puasa. Tapi cincang dagingnya juga enak deh kayaknya. Diramesin aja, Mas, diramesin. Ini cincang dagingnya juga kayaknya enak deh. Kok mau kamu mau? Tapi udah terlanjur yang itu. Tambahin aja nggak apa-apa, Bang. Ya udah, makasih ya, Bang ya. Yuk. Wuih. Buka puasa enak banget, Besti. Yuk. Kita pesen nasi kapau komplitnya dengan isian dendeng batoko dan satu piring nasi kapau. Sudah ada nasi sayur kapau yang terdiri dari kol dan kacang panjang, kemudian ada sambal ijo, cacak ubi atau singkong goreng khas nasi kapau. Nah, kita pesen yang dendeng batoko satu lagi pakai gulai tunjang yang mantep banget di sini. Ciri khas dari nasi kapau ini, mereka menggunakan centong-centong panjang untuk mengambil makanannya. Kalau makan di sini, kalian juga nggak boleh ketinggalan buat pesen rendangnya. Wih, bumbu rendang yang coklat memikat pasti jadi kunci utama kenikmatan pas nguak-nguak sama nasinya. Buat menu pendampingnya, kita juga pesan ikan bilis goreng, dikasih seboran sambal hijau di atasnya. Aduh, yuk, langsung kita makan aja. Okay. Jadi sekarang kita lagi mau coba ini nasi ramesnya. Jadi kalau nasi ramesnya di sini, nasi campurnya itu udah dicampur. Dan ini khasnya nasi kapau, itu ada kol sama kacang panjangnya, terus ada ini nih, ada ubinya juga, ubi rendangnya. Betul, dan yang langsung ada kacang panjangnya ya. Ini kita uok langsung, guys. Wuih. Nah, ya Allah. Ya. Ini adalah nasi kapau juragan daerah Bintaro Avenue ya. Bintaro apa? Avenue ya. Nah, aku pakai kikil nih, Mas. Nah, aku main kikilnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Onde mande. Dia punya tekstur tunjang, benar-benar kenyal, lembut dan legit pas digigit, guys. Aduh, Gusti. Ini mah ya. Jujur li ya, guys, ini kikilnya tuh benar-benar rasanya tuh santannya tuh berasa banget tapi enggak terlalu mate ya. Pemilihan kikilnya juga endol, sorendol, tak endol, kendol, nguna, guys. Dagingnya juga empuknya aku dapat yang dari tokonya. Terus bumbu rendangnya, Cas. Enak ya? Makan nasi enak banget. Tuh. Dendeng itu ada dua jenis, ada yang kering sama ada yang batoko. Yang batoko itu kalau di Jawa kayak empal. Kalau yang kering tuh kayak keripik daging. Nah, dua-duanya tuh bisa pakai sambal merah ataupun sambal hijau. Tapi kalau di sini yang mereka spesial tuh sambal merahnya, dan menurut aku paling cocok emang pakai sambal merahnya dia. Karena sambal merahnya dia tuh endul banget. Plus kalau di awak-awak pakai bumbu rendang, enak banget. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so fit. When you turn around and you... Wow. Okay, lanjut ya. Ini rendangnya kan enak banget, Ces, ya kan? Kelihatan banget dari penampakannya. Nah, harus cobain ya. Ini rendang sama ini kan. Billy udah pernah coba belum? Udah dong. Billy. Okay. Ya. Uy. Ini penampakannya garing banget loh gorengnya, guys. Nah, yuk. Ini sambal hijaunya di sini enak loh. Nah, sekarang lihat, guys. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Lihat rendangnya, wow, dagingnya masih merah. Mas Dimas, ini rendangnya enak banget, parah. Ini ikannya, rasanya unik banget. Dia tuh garing, tapi dalamnya tuh kayak crunchy, tapi lembut. Jadi kayak hancur, kayak remuk, kayak kerupuk. Coba ya, aku dibantu ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, paling nikmat nih pasti campur pakai ikan bilis yang bermandikan sambal ijo kayak begini nih, Mas Dimas. Aduh, Gusti! Ini guys, besti, ini ancaman. Ancaman, ya? Kan rendangnya enak kan? Rendangnya enak. Tapi kalau makan yang namanya nasi Padang, guys, kalau sepi begini sih kurang seru. Kurang. Penjaga toh. Nih, ini nih ya. Terong sama tempe, terus sambal merahnya juga. Ini guys ya. Terong, tempe, balado. Endul.
rendangnya itu aku suka banget dengan daging yang lembut, ditambah lagi dengan bumbu rempahnya yang nempel banget ke rendangnya tuh, lihat guys. Kayak empuk banget gitu loh. Sama kita cocolin ke sini. Guys, tuh bismillahirrahmanirrahim. Kita uak-uak pakai sambal hijaunya. Emang top. Rasa rendangnya yang nendang dicampur dengan adanya terong, belado, sama tempe yang teksturnya tuh lembut banget. Lembut banget. Dan bikin nasi kita semakin nikmat untuk disantap. Betul? Parah. Dan nasi tuh benar-benar kayak pulen gitu loh. Ini sih bumbu rendangnya enak banget guys. Benar-benar ancaman, endo surendo, tak indol-indol ngunak. Ini enak. Aku suka banget tekstur ikannya enak. Rendangnya enak. Tempe, terong, baladonya juga membuat makan menjadi sumrah.